Halo, halo, selamat siang. Kembali lagi di channel saya Limanto27. Saat ini kita masih di stasiun Bekasi dan akan melihat progres pembangunan tahap kedua stasiun Bekasi yang saat ini sedang mendung ini. Ini baru hujan ini. Ini hujan deras sekitar setengah jaman ya hujan derasnya ya di Bekasi. Ya, kita akan lihat seperti apa untuk progres pembangunan tahap kedua stasiun Bekasi dan sudah sejauh mana. Yuk kita simak. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel saya Limanto27. Ya, kita akan lihat sama-sama untuk progres pembangunan tahap kedua stasiun. Ya, ini dia untuk pembangunan stasiun Bekasi tahap kedua ini. Kita sudah lihat untuk pondasi dan rangka sudah terpasang hingga ujung ya. Ini dari sini sampai ke ujung ya. Kalau video saya yang minggu lalu itu baru berapa aja yang pasang. Nah, ini ya, ini sudah menjulang ke atas ya. Ini sudah setara dengan atap yang ini nih. Ya, ini tiang pondasinya sudah menjulang ke atas ya. Ini sama tingginya sama dengan atap yang ada di sini nih, yang di tangan saya tunjuk ini. Ya, untuk pemasangan tiang rangka pondasi ini ya, kita bisa lihat dari sini ya. Ya, itu sudah sejajar itu pemasangannya yang di situ tuh. Ya, ini tangan saya ini yang tunjuk ini. Ya, ini masih terus dilakukan pemasangan rangka pondasi ya, rangka pondasi. Ya, kita bisa lihat dari sini ya. Ini tiang LAA-nya ini masih berdiri kokoh ini. Ini nih tiang LAA-nya nih masih berdiri kokoh ya, belum dicabut ini. Ya, di sini kalau melihat untuk pondasi dan rangka juga ya. Ini pemasangannya masih bertahap ya. Ini KRL sudah berangkat dan kita lihat dari sini itu pemasangan tiang pondasi itu dari arah sana sampai sini ya. Jadi hanya sampai di sini saja ya. Kita bisa melihat dari peron jalur 1 dan 2 ini sudah dicor rata ya, berarti tinggal yang di peron 3 ini. Nah, ini peron lamanya tidak dibongkar ya, hanya diperbaharui aja. Nah, ini mulai lagi nih pengecorannya ini. Ya, di sini sudah terpasang lagi rel nih. Ya, ini sudah terpasang. Ini mengarah ke jalur 3. Ya, ini balasnya juga sudah ini ya. Disiapkan untuk menabur rel ya. Yang nantinya rel yang akan dipasang tinggal ditabur. Ini ya, ini di sini juga sudah terpasang rel juga ini. Ini sudah tersambung mengarah ke depo KRL Bekasi. Ya, ini bantalannya bantalan lama ya, bukan bantalan baru ya. Ini dipasang lagi ya. Nah, ini wastelnya juga sudah dipasang mengarah jalur 1. Nah, ini tinggal pemasangan bantalan rel yang ada di sini nih. Ya, mungkin itu saja untuk video sore ini untuk progres pembangunan tahap kedua stasiun Bekasi. Ya, kita sudah melihat untuk
progres terkininya dan kita lihat atau perkembangannya sejauh mana saat ini. Ya, semoga stasiun Bekasi pembangunan tahap kedua ini ya cepat selesai ya tahun ini ya, tapi ini kita lihat juga sudah cepat ya. Cepat banget pemasangan, mulai dari pemasangan pondasi yang tiang pondasi dan juga rangka ya. Ya, pokoknya nanti seminggu sekali saya akan update lagi untuk progres pembangunan tahap kedua stasiun Bekasi. Ya, jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel saya Limanto27. Selamat siang dan sampai jumpa.